Hai coy, kita udah sampai akhirnya di tempat pertama kita, dekat Hallstatt, dekat Salzburg ya, dekat Hallstatt sih, dari Hallstatt 15 menit. Kita mau liatin kamarnya kita, sewanya hari ini apartemen selama 2 malam, udah ada dapurnya juga, cukup oke, bagus banget, apartemennya bagus banget. Daerahnya juga cukup oke, banyak tempat belanja, terus apalagi ya, jalanan cukup gede, deket gunung-gunung gitu. Jadi kayaknya malam bakal cukup dingin, tapi kita nggak tahu sih. Ini kita mau ngeliatnya, mau room tour sedikit gimana kamar kita hari ini. So, awas, lihat ya. Yang pertama ada pintu tentulah ya. Ada tempat sampah juga di sini, tempat sampah cukup modern. So, di sini juga ada Glenart dengan sepatu, tempat tas. Di sini juga lu bisa taruh jaket. Terus ada apa lagi nih? Oh, dari pintu ke arah sebelah kanan ada dapur kecil. Ini tempat masaknya udah oke banget ya gak sih? Lihat, ini udah yang 4 plate gitu loh. 1, 2, 3, 4 yang udah cukup oke, cukup gede. Ini udah enak banget masak kayak ginian. Ada oven juga. Bahkan ada spill machine atau tempat atau mesin cuci piring. Ada apa lagi nih? Ada toaster, ada tisu. Ini ada lemari. Kita nggak tahu apa dalamnya, coba buka dulu sama gue. Oh, ini ada zat, ada bumbu-bumbu. Ini ada pane dan lain-lain. Itu ada barang lain juga. Ada Abraham yang baru datang. Hai papa, baru bawain koper dia tuh, koper-koper kita dia bawain. Nih, lemari kedua ada apa ini? Ada gelas-gelas, cangkir, piring. Wah, ini lengkap banget sih, ini mantep banget sih. Harganya memang cukup mahal, tapi kalau kayak gini sih gue rela sih. Bagus. Ini juga nih masih baru banget, ini masih kayak masih bagus banget. Ini nggak tahu dalam bawahnya ini ada apa ini. Oh, ini tempat. Wah, ini ada fan. Gila, alat masaknya juga lengkap banget coy. Buat cuci bersih-bersih si Glenn aja tadi baru masuk ke ruangan ini langsung bahagia lihat kayak gini tuh, lihat anaknya sekarang. Coba narinya gimana, Glenn? The wheels on the bus. Dia lapar, dia hari ini muntah 2 kali di mobil mabok jalan. Ya. Terus ini ada apa ini? Ini ada tempat makannya, ada tempat makannya. Ada pemanas air. Ada buat kopi. Ada apa lagi? Oh, ini ada peraturan-peraturannya. Apa aja coba ini? Oh, ada Nachruhe von 23 Uhr bis 6 Uhr. Bitte einhalten, bitte Schuhe in Apartment aufziehen, bitte alles sauber halten und den Müll immer in den Mülleimer werfen. Ja, okay. Bagus banget sih ini. Lalu ada apa lagi? So, ini kasurnya kayak gini. Kita nggak pesen kinder bed karena emang tulisannya nggak tersedia kinder bed. Tapi tadi kata ibu yang bersih-bersih ternyata kayaknya ada deh. Soalnya dia nawarin kita mau kinder bed atau enggak. Tapi kita udah bawa kinder bed sendiri karena tahu di sini nggak disediain. Tapi kayaknya dari kasurnya kayaknya cukup buat bertiga. Jadi kayaknya mendingan kita bertiga aja. Nggak tahu sih gimana nanti. Mungkin bakal pakai kinder bed, mungkin enggak, nggak tahu. Ini kasurnya juga oke. Menurut gue ini oke kasurnya. Ini ada YouTube. Bisa YouTube juga. Iya? Wah, mantep ini bisa YouTube coy. Kalau bisa YouTube udah bisa segalanya. Soalnya zaman sekarang kan anak-anak butuhnya YouTube doang ya. Gila. Ini lemarinya. Lemarinya kayak gini. Ada apa ini? Oh, ini ada ini juga buat ke mandi. Buat bed. Apa? Apa namanya? Ah, gak tau lah. Lupa gue namanya apa. Oh, ini selimut tambahannya juga ada, Bram. Jadi kalau kita mau pakai kinder bed juga bisa pakai ini nanti. Soalnya kita lupa nggak bawa spraynya, kalian Irgen wi, awas lu sayang, awas lu sayang, jangan ngalangin sayang, baby awas. Nah, di sini ada apa? Nah, ini yang kedua, ini paling penting. Wah, kalau lu bawa ke meja, lu bawa kaos yang gampang kusut, rasanya kalau tiap kali datang ke hotel ngeliat ada setrikaan tuh kayak, wah, dangkebar banget, gila, dangbar banget gue ada kayak ginian, kayak bisa langsung rapi soalnya jadinya, kalau enggak susah kan bawa ke meja. So, lihat ini dulu. Toiletnya bagus, ini toiletnya bagus. Ini juga cukup modern, ini udah bagus. Bersih, ini masih baru banget kayaknya kelihatan. 9, bitanish. Glenar tuh lagi penasaran banget sama yang namanya kloset, apa-apa dikit-dikit kloset. Oke.
zoo, pemandangannya. Nih, pemandangan kayak gini. Karena lagi cukup mendung, cukup hujan. Tapi bagus banget lu kalau keluar dari jalanan sana. Ini belakangnya tuh gunung semua. Ini belakangnya gunung semua, mantep banget. Gunungnya gede-gede, mantep banget, coba. Yaudah, sekian room tour kita. Dadah! Jadi gimana bro, setelah 10 jam ya, 10 jam nyetir, gimana bro perasaannya? Capek. Oh, kita dapat bir nih. Gratis. Bir gratis dari yang punya rumahnya, dari yang punya apartemennya. Mayan juga kan dapat 2 botol loh. Buka bro, enak kan? Berapa? 5,2%. Cuman dulu enak gak? Punya ini Osterreich, punya Austria. Harusnya dua aja. Alah. Cuman Prost. Manis gak? Manis tepat? Penuh? Biasa. Enak. Lumayan enak. Enak. Gak terlalu pahit. Setelah pergi lama minum bir enak sih. Mau lihat Glenn nggak? Glenn lagi apa coba lihat deh. Nah, dia baru makan ini. Dia hari ini begitu masuk kamar langsung happy banget ya, lari-lari, langsung teriak-teriak, nyanyi-nyanyi. Harus diaduk-aduk. Happy banget dia. Belum panas kan? Atau udah panas? Belum kan? Belum panas kan? Ini kita beli makanan instan di Berlin. Yang ini yang nyala berapa? Ontak. Loh, bukan yang ini yang... Loh, kenapa jadi itu nyala? Ini yang nyala juga. Ini juga kok. Kita beli ini di mana? Di Berlin. Tuh, terus kita bawa ke sini karena kita tahu ada dapurnya. Itulah, karena kita nggak sempat hari Minggu tuh. Kalau hari Minggu tuh di mana, di Eropa tuh pada tutup. Nih lihat tuh si Glenn tuh lagi hype kan, tuh lihat tuh. Tuh lagi apa dia tuh? Tuh. Ya kan. Kalau jalan tuh diselamatkan, tuh lihat tuh. Nah. Awas jatuh sayang. Nain, udah cukup, udah. Udah, bilang bye-bye dulu. Gila, bilang bye-bye, dadah gitu. Mana dadahnya? Dadah. Dah, dadah. Ternyata kalau cerah gini coy, view-nya tuh lihat gunung banget kan di sini tuh. Di belakangnya juga ada gunung. Terus ada bukit, kayak bukit yang The Sound of Music gitu. Cuma udah malas gue keluaran, udah capek. Si Glenn juga udah ngantuk banget. Si Bram tuh yang masih bersemangat keluar, semoga dia pengen keluar ya. Blue, bukan purple, blue. Tuh. Yellow. Yellow. I see something yellow. Red, katanya.
I see something red. I see something red. Red, 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 red. I see something red. Find something red. Red. Apa? Red. Nih, warna apa nih? Purple. Purple. Something purple. Purple. I see something purple. Purple, purple. I see something purple. Find something purple. Dah. Dah. Iya, warna apa itu? Purple. Good. Udah? Yellow, red, purple.